Bali-Lembongan merupakan salah satu objek tujuan wisata di Pulau Bali. Keindahan pantai dan biota bawah lautnya begitu menakjubkan. Tak mengherankan bila banyak wisatawan domestik dan mancanegara memilih tempat ini sebagai tujuan utama berwisata di Pulau Dewata Bali. Di Nusa Lembongan ini kita bisa melakukan beberapa macam water sport. Soalnya dari tadi nih saya lihat kalau nggak surfing, diving, di laut pun banyak yang bisa kita lakukan. Saya mau coba beberapa di antaranya sekarang. Selamat siang. Bisa saya bantu? Ya, saya mau coba beberapa water sport yang ada di sini. Kita punya beberapa water sport. Ya. Ini kita punya soft rental, ada glass bottle, megotour, dan yang paling atas apa itu? Yang ini. Ya. Yang ini soft rental, ini stand up paddle rental. Wah, boleh nih coba? Boleh. Oke, kita akan kasih briefing sedikit untuk pakai cara pakai stand up pedal. Yang pertama, posisi pedal tidak lurus ya. Posisi tangan ini di atas, satu, ini di sini. Kalau pindah pedal, tangan turun ke bawah, ini naik lagi ke sini. Kita ambil di depan, belakang. Pedalnya ini kaki ketiga kita. Dia yang kasih kita keseimbangan nantinya. Bila diperhatikan, olahraga air yang satu ini memang terlihat mirip dengan surfing. Namun dengan adanya tambahan peralatan berupa dayung, membuatnya agak berbeda dengan surfing. Dayung ini digunakan sebagai alat untuk membuat boat melaju di atas permukaan air. Meski surfing telah menjadi kegiatan olahraga air yang sejak lama saya tekuni, berada di boat dengan dayung di tangan seperti ini ternyata tak mudah untuk saya jalani. Saya harus berdiri menyeimbangkan tubuh dengan tangan mengayuh dayung di sisi boat. Dituntut keluasan saat melaju bersama papan seperti ini. Bila tidak, maka siap-siap saja untuk terjatuh dari papan. Wah, kita nyoba di ombak, sekedar cruising rasanya beda banget. Kalau di ombak, selain kita harus bisa baca ombak juga. Kita harus tahu posisi di mana dia pecah, kemudian arahnya kemana. Ngejar juga susah. Karena kalau biasanya kita sambil tiduran, pedal ini harus berdiri, jaga keseimbangan. Kemudian atur arah kayuhan kiri dan kanan. Tapi setelah dapat, don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Dan keuntungan lainnya dari olahraga ini adalah pada sudut visibilitas, karena memungkinkan visualisasi yang lebih baik saat mengamati keseluruhan objek di sekeliling surfer. Gelombang yang datang, meski tidak terlalu besar, mendorong board semakin melaju cepat. Kekuatan dan kelenturan otot tangan serta tubuh bagian tengah dan juga koordinasi yang baik dengan otak menjadi instrumen yang harus diselaraskan bagi seorang stand-up paddle surfer. Buat mengencangkan lengan atas, punggung, paha, perut, kayaknya semua bagian otot itu kena semua deh. Dan tadi saya juga menemukan, kalau susah untuk ambil ombak dalam posisi berdiri, bisa dengan berlutut atau seperti ini. Duduk, nanti kakinya diangkat, naik ke atas, jadi jangan turunin seperti ini. Terus aja, pedal, dapat ombak, angkat tangannya. Dan bersorak-sorai. Dapat. Ini nagih loh, saya nggak bisa berhenti, maaf.
berenang, snorkeling, ini marine walk, itu kita bisa berjalan di bawah laut dengan menggunakan helm. Saya pun berganti kostum dan memakai peralatan yang dibutuhkan. Setelah itu, mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh salah seorang instruktur kegiatan wisata air ini. Setelah helmnya dipasang di dininya, bahunya langsung turun pelan-pelan. Nanti di dalam air kita tidak bisa berbicara atau berkomunikasi. Kami punya dua dive master akan menemani di bawah nanti. Dan terakhir, punya makanan ikan. Lalu dikasih sama divernya, jangan pijat di depan muka. Ya, pijatnya di kanan atau kiri. Ya, setelah di bawah, di pasir, biasa aja. Oke, briefing yang tadi diberikan oleh ini enggak harus diperhatikan. Karena walaupun terlihat mudah, tapi ya namanya keselamatan harus dijaga. Dan ini juga merupakan kabar baik bagi mereka yang bisa berenang, bisa menikmati bawah laut. Setelah semua siap, saya pun menuju tangga yang akan mengantar saya ke dasar lautan. Namun sebelum itu, saya harus mengenakan helm kedap air terlebih dahulu. Dan perlahan, saya pun mulai turun ke dasar. Kedalaman laut tempat lokasi kegiatan Sea Walker sekitar 5 hingga 8 meter. Begitu berada di dasar, keindahan bawah laut langsung terhampar di hadapan. Saya pun kemudian mencoba memberi makan ikan-ikan kecil. Mereka segera saja berkerumun di hadapan saat remah-remah makanan mulai kusebar. Helm yang di atas permukaan tadi terasa begitu berat, kini terasa sangat ringan. Saya pun mulai berjalan dan sesekali bahkan bercanda dengan rekan yang lain. Helm kedap air yang saya kenakan benar-benar sangat membantu kegiatan Sea Walker ini. Udara yang disalurkan melalui selang yang terus diulur oleh pemandu yang berada di atas permukaan saat kami menyusuri jalan berpasir di antara terumbu dan tebing karang. Tak perlu khawatir saat melakukan kegiatan ini, karena kita akan didampingi oleh beberapa pemandu yang memiliki tugas masing-masing. Sungguh sebuah pengalaman seru dan mengasyikkan saat berada di antara ikan-ikan dan bisa berjalan di dasar lautan seperti ini. Apalagi saat mengetahui ada seekor hiu karang yang berenang di sekitar kami. Namun saat hendak kami dekati, hiu karang tersebut bergerak menjauhi kami. Setelah 20 menit berlalu, kami pun memutuskan untuk naik ke atas permukaan kembali. Setelah beristirahat sejenak di penginapan, saya akan berpetualang kembali untuk melihat keindahan Nusa Lembongan. Saat ini kita sedang menuju ke tempat snorkeling yang dinamakan dengan mangrove. Dan menurut informasi yang saya dapat nih, di sana terumbu karangnya masih sangat indah. Nah, saya pengen membuktikan sendiri sebagus apa terumbu karangnya.
sampai di titik snorkeling dan sudah waktunya untuk membuktikan karang di sini sebagus apa. Persiapan pun saya lakukan untuk bisa segera menyelam. Beberapa peralatan pendukung pun segera saya kenakan, seperti fin sebagai alat bantu gerak yang akan menambah daya dorong pada kaki ini. Sebenarnya ada dua cara untuk melakukan snorkeling. Yang pertama kita bisa pakai life jacket atau safety jacket, itu pelampung yang digunakan seperti rompi. Dan yang kedua, tanpa apapun, alat bantu apung apapun, tapi bisa menggunakan wetsuit seperti ini. Karena kecenderungannya, kalau kita menggunakan wetsuit, itu buoyancy kita atau daya apung kita akan cenderung positif. Dan kita akan cenderung untuk mengapung di permukaan. Setelah persiapan selesai, saya pun mengambil posisi untuk segera terjun ke air. Kegiatan snorkeling ini merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh para wisatawan untuk melihat keindahan bawah laut. Dengan kegiatan ini, kita dapat mengamati beraneka ragam flora dan fauna bawah laut seperti ikan-ikan dan terumbu karang. Kegiatan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan bagi yang tidak dapat berenang sekalipun, bisa menggunakan baju pelampung. Saya sendiri mengenakan baju selam yang cukup membantu untuk menahan rasa dingin dari suhu rendah air laut. Kondisi air yang bening di mangrove point ini juga membuat pemandangan di bawah permukaan air terlihat dengan jelas. Beberapa kali saya mencoba menyelam hingga ke dasar untuk melihat lebih dekat keindahan terumbu-terumbu karang. Selain memiliki keindahan yang menakjubkan, terumbu karang sendiri memiliki fungsi yang teramat besar bagi kelangsungan hidup ikan dan beragam biota laut lainnya. Mulai dari tempat mencari makan hingga berkembang biak. Ternyata emang luar biasa sekali di bawah. Terumbu karang itu masih sehat pokoknya. Kemudian juga saya melihat banyak sekali ikan-ikan. Dan mereka seperti jinak. Mungkin sudah sedikit terbiasa diberikan oleh manusia ya. Ikan-ikan kecil pun segera saja mengelilingi saat saya mulai menebarkan makanan. Melihat keindahan alam dan keragaman biota laut yang ada, tentu tak mengherankan bila tempat ini menjadi tujuan banyak wisatawan. Puas melihat terumbu karang di bawah yang rugi untuk dipahami. Sekarang kita lanjut, dengan kano. Oke. Suasana di sini sangat tenang. Yang saya dengar cuma suara jangkrik, burung, dan suara kayuhan saya mengenai air. Thank you.
Hutan mangrove merupakan sebuah kawasan hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di sepanjang garis pantai. Kali ini, saya akan menyusuri kawasan hutan mangrove yang berada di Bali-Lembongan dengan menggunakan kano. Setelah berlatih, kita mulai perjalanan. Dan sekarang sudah memasuki kawasan bakau yang cukup rapat. Di kiri kanan saya, hutan bakau yang muda. Dan saya bisa melihat juga pohon-pohon yang sudah lumayan besar. Yang sudah lumayan tua umurnya. Tumbuh sehat di sini. Kawasan hutan mangrove yang ada di sini cukup luas. Saat kondisi pasang, kita dapat menyusurinya hingga mengitari seluruh kawasan. Menyusuri perlahan di tengah aliran sungai kecil di dalam kawasan hutan mangrove seperti ini, sungguh memberikan sebuah pengalaman unik tersendiri. Suasana di sini sangat tenang. Yang saya dengar cuma suara jangkrik, burung, dan suara kayuhan saya mengenai air. Selain menjadi kawasan penyangga dan penahan abrasi laut, kawasan hutan mangrove kerap dijadikan sebagai kawasan wisata. Air laut yang memiliki kedalaman sekitar setengah meter di sepanjang aliran sungainya membuat air terlihat jernih hingga detail rumput laut dapat terlihat jelas. Di kawasan ini terdapat beberapa jenis tanaman mangrove. Contohnya di contekan sebelah saya ini, Rhizophora mucronata. Bermacam-macam ternyata ya, dan fungsinya pun juga banyak. Salah satunya adalah mencegah abrasi, sehingga air laut tuh nggak akan meresap jauh ke daratan. Juga bagus untuk menjaga kestabilan tanah di sekitar pantai. Deretan tanaman bakau setinggi rata-rata 6 meter terlihat seperti pagar yang menjadi pembatas tepian aliran sungai yang saya lalui. Lebatnya kawasan hutan bakau ini pun seakan menghalangi sinar matahari yang akan masuk. Dan setelah beberapa lama menyusuri aliran sungai, saya pun sampai ke jalan keluar dari kawasan hutan mangrove. Kalau tadi di dalam kita melihat banyak sekali persimpangan di hutan mangrove ini, salah satunya menuju langsung ke laut. Langsung beda nih, yang tadinya gelap, pas ke depan, terang banget. Kita ke laut yuk. Banyak sekali memang potensi alam yang dimiliki oleh Nusa Lembongan. Dan ini tentu menjadi modal besar untuk mengembangkan pariwisata dan juga menaikkan kesejahteraan masyarakatnya.